Pertandingan sengit antara PSG versus Angers tersaji pada pertandingan kali ini. Pertandingan ini berlangsung di Stadion Parc des Princes Stadium. Ya, meski tak diperkuat oleh bos muda Kylian Mbappe, kehadiran Lionel Messi dan Neymar JR PSG sangat luar biasa dan bahkan lebih bervariasi daripada pertandingan sebelumnya. Dan hasil PSG berhasil memperoleh kemenangan pada kesempatan kali ini. Seperti apakah jalannya pertandingan itu? Yuk kita bahas. Asistencia la Xavi Iniesta para Messi, 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 immense Messi, ancora 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 Messi. Bermain di kandang sendiri ditambah kehadiran sosok mega bintang Lionel Messi dan Neymar JR setelah sebelumnya absen, PSG tampil dengan percaya diri. Ya, pada awal babak pertama PSG langsung tampil menyerang. PSG langsung menusuk pertahanan Angers. Tak membutuhkan waktu lama, PSG langsung berhasil merobek jala gawang lawan di menit kelima lewat gol cantik dari Etike. Ya, gol itu tak lepas dari peran apik Lionel Messi yang berhasil mengecoh lawan. Skor 1-0 untuk keunggulan PSG. Setelah gol tersebut, PSG makin tampil menggila. PSG makin memporak-porandakan pertahanan lawan. Seringkali Lionel Messi mendapatkan tendangan bebas. Sayangnya kiper dari Angers masih bisa mengantisipasi ancaman itu. Secara statistik pada babak pertama, PSG lebih mendominasi jalannya pertandingan dengan memperoleh 70% penguasaan bola. Tapi sayangnya skor 1-0 bertahan sampai turun minum. Pada babak kedua, PSG makin meningkatkan intensitas permainannya. Dari awal babak kedua, lawan tidak diberikan kesempatan untuk menyerang. Di babak kedua ini, giliran mega bintang Lionel Messi yang berhasil mencatatkan namanya di papan skor di menit ke-72 lewat gol apiknya setelah berhasil mengoceh lawan. Setelah gol tersebut, tak ada gol yang tercipta lagi sampai peluit panjang dibunyikan tanda babak kedua berakhir. Skor 2-0 untuk keunggulan PSG. Itulah pembahasan pada video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian, agar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu. Mari kita bersama-sama saling berbagi ilmu agar memberikan manfaat dan memberikan wawasan baru bersama. Kalian setuju? Tekan tombol subscribe. Terima kasih, motor sekelangkok. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sepak bola, salam olahraga.